Saya Otto di Ningrat, kami akan mendemonstrasikan Sadat B. Nah, misalnya kita menggunakan contoh data yang di sini. Nah, kita memperoleh data yaitu data A 48, data B 44, data C 47, data D 46. Data E 95, data F 96, data G 50, dan data H 43. Nah, setelah kita memperoleh data, kita akan mengubahnya ke diagram batang. Nah, setelah kita sudah mengumpulkan data, kita bisa membuat caranya dengan mendekat pihak ke garis yang telah dibuat. Tekan ini nilai data A tadi dengan 49. Kita cek ya, 49. Data B juga begitu. Data C ini. Dari data yang telah kita ambil jika dijadikan dalam bentuk grafik tabel. Sekarang kita akan mengubahnya, kita akan menjadikannya dalam bentuk grafik garis menggunakan cara yang sama, menggunakan benang. Kita pastinya memulai dari nol dan benang dikaitkan ke setiap data. Nah, beginilah jika disajikan dalam grafik garis. Sekarang kita akan mengubah data tersebut untuk disajikan ke grafik lingkaran tapi dalam bentuk persen, sehingga kita harus mengoperasikan data tadi dengan rumus yaitu data dibagi dengan jumlah keseluruhan data dikali dengan 100%. Jadi kita akan sajikan dalam bentuk lingkaran. Kita sudah mendapatkan hasil data diubah dalam bentuk persen. Data yang pertama kita mendapatkan sebanyak 10%. Data selalu bergerak dari angka 0. Jadi interval tiap garis ini ada 5%. Satu garis 5%, satu garis 10%. Jadi ini adalah data A.